Kami memasuki makam Sunan Ngedung. Assalamualaikum. Sunan Ngedung. Said Usman Haji. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum, salam sejahtera, namaste. Makam Sunan Ngedung itu terkenal dengan panjang. Sebenarnya isyarat, sarah, syariat, simbol perjalanan beliau panjang. Sunan Ngedung adalah imam Masjid Demak pada saat Sultan Trenggono yang kami tahu. Ia dalam gugur. Ia gugur mengisahkannya naskah-naskah tersebut perang melawan kerajaan Majapahit. Usman Haji nama lengkapnya, ayahnya Raden Santi Gresik, ibunya Sarifah Saraputri Sunan Gresik, istrinya Siti Sariah Putri Sunan Ampel, anaknya Jafar Sodik Sunan Kudus, berarti beliau ayahanda Sunan Kudus. Istri Sunan Muria Dewi Sucina, istri Sunan Muria, anaknya dua Sunan Kudus dan istri dari Sunan Muria Dewi Sucina. Beliau gugur ketika memimpin pasukan Kesultanan Demak melawan Kerajaan Majapahit, peralihan Hindu ke Islam terjadi pada tahun 1478. Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah melawan Kerajaan Majapahit yang untuk menegakkan keadilan, karena pada tahun itu Brawijaya V atau Bre Kertabumi diserang oleh Gerinda Wardana yang ditandai dengan Cokro Sengkolo Seno Ilang Kertaning Bumi atau 1440 Saka. Seperti saat demikian, salam, nanti coba kami abadikan, kami doa di sini. Salam, salam. Thank you.
Terima kasih yang udah menonton video-video kami. Salam. Silakan subscribe, like, thank, share. Salam.